Okey, kita dah ambil ya. Fishbowl. Ah, map. Map dia suruh aku lalu jalan merah, jalan merah. Memang haram betul lah map ni. Tahu tak, jalan tu lah yang aku kena tu. Siuk punya map. Memang haram betul lah map ni. Tahu tak, jalan tu lah yang aku kena tu. Siuk punya map. Kau bagi aku jalan apa ni Google Map? Aduh, seram. Gegar perut aku. Kalau aku ikut map ni, oh, memang aku ikut jalan yang itu lah, yang jalan lombong tanah merah tu. Siuk tu lah map. So kita ikut jalan lombong je. Aduh, map. Kau tak ada lah tengah lepas hujan ni, jalan tak tahu lah kan. Lepas tanah merah, kalau kena hujan kau bayangkan lah macam mana. Aku takkan tipu tu kali kedua map. Wah, hajar map. Lombong belah kanan tu je. Ni dia suruh ikut mana ni? Kanan lah. Macam jalan hari tu. Jalan ni dia boleh, dia tembus pucung. Jalan lombong dengan jalan ni, jalan lombong juga. Tapi itu jalan merah lah. Jalan sama je, tembus bulatan pucung tu. So aku ikut jalan ni aku lalu hari tu. Tembus ke mana tu eh, pucung tu. Ada nasi KA tu. Bapak lah bro, makan jalan bro. So lepas ni kalau nak pergi pucung daripada arah Rimbayu ni, ikut sini. Walaupun map tak bagi, kalau naik motor memang yalah, jalan dia agak haram sikit. Tapi dekat lah, boleh tembus pucung. Pukul 5.39. Kalau masuk kanan ni, takkan nak pergi lombong timah ke tak? Kanan minyak aku tengok doba je ni. Tak nak, aku tak refresh balik. Memang ke kanan lah. Memang kena ke kanan. Bukan terus meh. Aku dah terus lah. Agak meragukan masuk ke kanan. Sebab itu lah memang terus je tadi. Yang hari tu aku lalu tu. Haa, nampak? Haa, sampai bulatan dekat sini. Haa, gitu. Kalau aku ikut jalan lombong belah kanan tu tadi, gila. Mac ni memang menyusahkan orang betul lah Mac. Tengok, sekejap dia dah sampai. So lepas ni, siapa ada rider lah. Kalau dapat order daripada dia baru nak ke pusu ni, ikut jalan ni. Ha, ikut jalan ni senang. Pasal sambut, banjir siang. Air. Pasal ikut jalan merah tu, gila. Kalau aku tak tahu ni, memang aku follow je. Sebab aku dah tak kena gitu. Saya sekali, cukup lah jadi pengajaran. So, daripada kampung lombong tu, terus je. Sampai bulatan tu, bulatan pucung ni. Ha, okey. Siapalah yang jadi rider eh, pasal kau. Kau dah sampai dah. Sama je. Oi, gila. Ha, 17 minit. Senang lah, 10 km dah. Gimak masa. Oh. Dah sampai pucung. Ha. Gimak masa. Jauh juga weh. Apa ini dah sampai 5 minit. Pucung ni besar sebenarnya. Macam-macam jenis pucung kat sini. Jangan langgar bang. Langgar juga. Jalan Puteri. Aku tak nak pergi jalan-jalan ni. Jalan pucung dalam-dalam ni. Pucung Hortamas. Okey. Pucung Hortamas dah dia bawa aku ni. Jalan sini memang syok lah sebab jalan dia relax straight. Kok ada corner macam depan tu kan. Pucung Hortamas. Okay, minyak dengan satu bar je ni. Sempat lah nak balik rumah nombor apa ni. Rumah kedua. Ini lagi jauh macam hari tu. Uish, rempit. Uish, corner dia tajam bang. 47100 pucung. Uish, pernah aku sampai sini. 3 minit lagi nak sampai dah. Oish, dah lah jalan bukit. Aduh. Hello, rumah nombor 52. Hello, 52 jalan BQN.
Okay, thanks. Naik bukit tu dekat jaga tu, gila, susah gila. Ni auto clutch. Aduh. Ui, gila. Sekejap eh. Jauhnya udah. Day of dog lah sudah. Mr. Kimberley? Mr. Kimberley ke? Sir? Ha? Ini nama you ke? Betul eh? Alright. Alright, thanks. Alright. RM10, 10 sen. Kita balik. Pucuk ni dah macam gombak dah. Jalan dia jalan berbukit macam ni. Sempit. Alhamdulillah hari ni job kita hasilnya dah cukup dah. RM37.65 kita punya hari ni income. So jomlah kita balik. Aku dah pukul 6 ni. Pukul 6 dah macam dah. Macam nak maghrib dah aku tengok kat sini. Takut dah. Minyak dah berkelip. Allah. Jangan nak kena cari sesi minyak. Cari sesi minyak. Allah. Thanks. Alright. Terpandu. Ah, si baik sampai-sampai. Sesi minyak. Alhamdulillah. Sesi minyak kecil je. Ada settle ke tak ni? Tak ada. Alhamdulillah, baik dan